Cinta Laura adalah salah satu selebriti Indonesia yang merayakan Lebaran. Seperti kebanyakan selebriti dan juga umat Muslim yang merayakan Lebaran, Cinta Laura pun memperlihatkan penampilannya di Lebaran tahun ini. Hal tersebut terlihat dalam Instagram miliknya. Di sana Cinta Laura terlihat mengenakan mukena dengan riasan makeup yang sangat sederhana dan cantik. Penampilan Cinta Laura di Instagram miliknya ini pun mendapatkan banyak pujian baik dari sahabat ataupun dari keluarga terdekat Cinta Laura. Banyak yang memberikannya pujian, bahkan ibunda Cinta Laura Herdiana Kiel pun menyebut sang buah hati saat tampil menggunakan mukena seperti Barbie Soleha. Pujian tersebut terlihat dalam kolom komentar Instagram milik Cinta Laura. Salat Id di rumah aja, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, Cinta Laura Kill Killers, tulis Cinta Laura dalam Instagram miliknya. Komentar pun langsung memenuhi Instagram milik Cinta Laura tersebut. Happy Id Cinta, komentar Naisila Mirdad, thank you Nai, God bless you, balas Cinta Laura. Barbie Soleha, komen ibunda Cinta Laura Herdiana Kill, best mom Cinta, sukses selalu, semoga diberkahi hidupnya. Terang akun ber Barbie hidup versi hijab, lanjut akun Sesner, masa Allah kak cantik banget, urai akun Lil. Happy Eid Cinta, maaf lahir batin, salam untuk keluarga, ucap Angga Sasongko. Thank you Mas Angga, mohon maaf lahir dan batin to you too, God bless you and your family, jawab Cinta Laura. Bahkan dalam postingannya masih ada yang baru tahu jika Cinta Laura adalah seorang Muslim. Mereka terkejut saat melihat penampilan Cinta Laura dengan menggunakan mukena. Loh, aku baru tahu kak Cinta Islam, kata akun Ang. Mamihni Muslim, tutur salah satu akun. Papinya juga mualaf, jawab Herdiana Kiel.